Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, kali ini kita tukar HDD kepada SSD untuk laptop Asus TP300. Okay, kita akan masukkan Western Digital 480GB. Okay, first kali. Okay, kita gunakan screwdriver yang sesuai dan buka semua skru pada bahagian cover di bawah ini. Okey. Skru tu kalau boleh susun ikut kedudukan dia lah. Letak satu tempat. Okey. Ini antara laptop yang paling mudah untuk kita tukar SSD. Kenapa saya kata mudah? Kerana kita buka semua skru untuk cover bawah ni dan kita boleh lihat tempat slot HDD. Okay, ada sesetengah laptop yang agak rumit untuk buka. Okay, kita perlu angkat keyboard, perlu buka cover dulu. Okay, yang ni antara yang mudah lah. Okay, sebab satu layer je. Okay, bila dah siap semua, kita buka skru pada cover ni. Sekarang kita nak cabut cover dia pula. Okay, cover bawah yang hitam ni. Okay, kita boleh pakai kad yang nipis ataupun ada juga kita boleh pakai yang macam untuk telefon punya, untuk kita cabut screen telefon. Okay. Untuk model ni saya cuba guna kad, tapi susah sikit, mungkin kad saya ni tebal, so saya guna panggil apa ni lah, yang tiga segi tu. So kita cucuk kat tepi, dan kita lihat dah boleh buka. Kita nampak kipas dia. Okay, kipas ada satu, ada sesetengah tengah laptop kipas dia dua. Okay, pastikan kita cabut soket bateri daripada motherboard. Okay, untuk keselamatan. Okay, laptop ni ada banyak debu, so kita cari berus. Okay, cari berus untuk sapu, untuk clearkan habuk. Okay, sambil kita tukar hard disk kepada SSD, kita boleh sapu dululah. Aku secara ringkas. Okay, kipas dia pun banyak debu. Okay, kita sapu dulu. Vacuum belum ada lagi. Nanti akan datang kita boleh beli vacuum lah satu. Okay, hard disk dia ada dekat bahagian sisi ni. Okay, kita buka 4 skru untuk hard disk ni. Buka dengan berhati-hati, pastikan skru tak jatuh pada litar motherboard kita ni. Okay, ini hard disk biasa, hard disk normal yang ada pada laptop. Okay, dia pakai konektor. Okay, konektor ni kena jaga, kalau hilang harga dia boleh mencecah RM40 untuk konektor hard disk. Okay, kita perlu buka hard disk tu, hard disk lama. Buka skru di bahagian tepi, ada empat. Okay, dan kita boleh masukkan SSD yang kita nak pasang tu, dan jangan lupa skru semula pada bahagian tepi dia. Okay. Laptop ni kata tuannya ada semut. Okay, tapi masa buka semut tu tak keluar pula. Mungkin dah habis kot. Okay, laptop Asus TP300 13 inci. Okay, ini kita letak dulu hard disk lama dia kat tepi. Kita akan masukkan
SSD. Okey, SSD ni dah murah sekarang. Okey, boleh cari yang terbaik di Lazada. Ada yang 200 setengah, 230, 220, 240 untuk 480 GB hard disk, GB SSD. Okey, SSD ni dia punya keupayaan bacaan dia sangat tinggi. Okey, kalau biasa hard disk 30 Mbps, kalau SSD dia boleh baca sehingga 400 Mbps dan 500 Mbps. Ia bergantung juga pada jenis prosesor yang laptop kita pakai tu. Okey, so kita ketatkan semula skru pada bahagian tepi depan hard disk tersebut. Kita pasang semula konektor bateri. Okey, dan kita boleh pasang semula cover belakang. Okey, pastikan skru semua bahagian. Okey, supaya dia tak longgarlah. Okey, kalau saya letak dulu skru dalam lubang masing-masing, dan lepas tu barulah saya akan ketatkan. Pusing sampailah semua skru diketatkan. Okey. Okey, bila dah siap ni kita boleh terus format masuk window yang sesuai dengan komputer ni. Okey. Untuk formatnya kita kena ada pen drive, dan saya biasanya guna software Rufus untuk jadikan pen drive kepada window boot disk. Okey, untuk format tu. Siapa yang main komputer memang dia akan biasalah dengan istilah-istilah ni. Okey, kita check dekat BIOS sama ada dia detect ataupun tidak SSD yang kita pasang tadi. Okey, alhamdulillah SSD itu dah detect. Okey, so sekarang saya akan buat window boot disk menggunakan ISO window untuk format dalam laptop ni. Okey. So untuk akan datang kita ada video lain lagi. Jangan lupa klik subscribe ya. Yeah. Okey, terima kasih atas tontonan tuan-tuan. Okey. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.